Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina wa samawatil ula. Ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiul Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil Aliyyil Azim. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhauka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita Abah Awas, Al-Fatihah. Yang saya hormati para wakil talqin, terutama tuan rumah Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Torfi, kita doakan apa yang dicita-citakan beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati yang baru saja menyampaikan dakwahnya Bapak Kiai Haji Ahmad Sahroni. Saya hormati Bapak Kiai Haji Imam Mulyana, Wakil Talqin, yang belum lama diangkat, yang juga Ketua Dewan Masjid Bekasi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Atin Hayatin Mustasyar PCNU. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Iridwan Hasanuddin, Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Cilengsi. Yang saya hormati para sati, para hujaj, para ketua MTQN, Bang Asari, kita doakan selalu sehat, dan bahwa Bapak Ibu sekalian ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada materi apa yang ingin saya sampaikan terkait Isra Mi'raj, saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya memindah kursi ini dari situ ke sini. Karena saya lihat di situ ada sarang semut. Satu waktu kira-kira di tahun 2013 sebelum saya diangkat jadi wakil talqin, di rumah saya ada sarang tawon. Oke, saya takut kan karena gede sekali sarang tawon tanpa diketahui tadinya. Begitu saya lihat sarang tawon, saya telepon ke Abah Aus. Abah, gimana nih, di rumah ada sarang tawon, apa yang harus saya lakukan? Maka Abah Aus bicara kepada saya melalui telepon, biarin aja, belajar memberikan kenyamanan pada makhluk lain. Ini kalimat ini sepertinya sederhana, tapi bisa diterapkan dan baik untuk diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Pak, kepada tawon aja kita diajarkan oleh guru kita untuk memberikan kenyamanan, padahal dia berpotensi memberikan bahaya pada kita. Tapi berikan kenyamanan kepada makhluk lain. Nah, begitu pun semut. Kepada makhluk lain saja kita diminta atau kita harus belajar untuk memberikan kenyamanan, apalagi kepada manusia. Apalagi kepada istri. Kalau istri itu lebih nyaman suaminya istri satu atau istri dua? Dua. Hah?
2 ya. Tapi kalau yang udah terlanjur biarin ya. Yang udah terlanjur biarin. Yang belum jangan. Apa alasannya? Memberikan kenyamanan kepada istri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada materi apa yang tadi sebagian daripadanya saya sudah ucapkan dalam kalimat terbuka. Ini masih tentang Isra Mi'raj. Sebenarnya Pak, kalau tadi kan yang seger-seger sudah sama Kiai Nura, seger. Nah, sekarang sedikit agak serius. Jadi pinter nih, Kiai Taufi ini pinter. Dia mix, dia gabungkan tipe-tipe mubalik di sini. Ya. Kalau bicara tentang Isra Mi'raj, maka ayat yang paling populer dibahas oleh mubalik adalah Al-Isra ayat 1. Dan bicara tentang Isra Mi'raj itu belum sampai pada tujuannya kalau tidak bicara tentang Tariqah. Kalau pembicaraan Isra Mi'raj itu tidak sampai pada pembicaraan tentang Tariqah, sesungguhnya pembicaraan tentang Isra Mi'raj tidak sampai pada inti permasalahannya. Oke? Baik. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan kalimat subhana. Dalam bahasa Arab subhana itu masdar. Di sini ada yang namanya Daryanto. Kalau yang namanya Daryanto dipanggilnya Masdar. Kalau dalam bahasa Arab Masdar itu, isim Masdar itu kalimat yang awal. Dia tidak terkait pada kapan dilaksanakannya dan di mana dilaksanakannya. Tetapi dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran itu ada yang menggunakan kalimat, ada yang menggunakan kata sejenis tapi bentuk kalimat yang berbeda. Seperti di dalam surat Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Menggunakan fi'il madi. Sabbaha lillahi, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Di dalam ayat lain Al-Jumu'ah ayat 1 misalnya menggunakan fi'il mudhari. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Sedang bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Pakai fi'il mudhari. Jadi Pak, segala apa yang ada di langit dan di bumi, rumput, pepohonan, semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya dikir kepada Allah. Jadi makanya kalau lelaki kan suka buang air kecil sembarangan tuh, suka kencing sembarangan, hati-hati. Boleh jadi yang dikencingin itu sedang bertasbih pada Allah. Kalau Ikhwan sini suka kencing sembarangan enggak? Supir. Boleh jadi yang dikencingin itu rumput kah, pepohonan kah, sedang bertasbih kepada Allah. Bayangin Pak. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Kemudian bentuk kalimat yang lain menggunakan fi'il amr. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Perintah. Nah, Al-Isra ayat 1 ini menggunakan masdar. Bimakna, dengan makna bahwa Allah dengan ini, dengan mengatakan subhana ini, sudah. Jangan talar lagi dengan akalmu. Jangan pikirlah, jangan gunakan akal untuk mencerna apa yang akan Allah
ceritakan ini dalam ayat ini. Allah ingin menunjukkan hak prerogatifnya tentang apa yang diceritakan itu. Jadi kalau perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini mau ditalar dengan akal, tidak bisa. Oleh karena itu kalimat pertamanya adalah Subhan, menggunakan isim masdar. Ya. Baik Bapak dan Ibu, dari kalimat Al-Isra ayat 1 ini, yang pertama ingin saya bahas adalah abdihi. Abdihi, hambanya. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Kenapa tidak bi Muhammadin? Kalau saya dakwah di umum, saya tidak sampaikan ini. Tapi karena ini di forum Tariqat, di majelis manaqiban, saya sampaikan. Kenapa tidak bi Muhammadin, tetapi bi abdihi? Kenapa? Karena kan inti dari perjalanan Isra Mi'raj itu pertemuan dengan Allah. Bertemunya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya pertemuan dengan Allah ini, datang kepada Allah ini terbuka pula untuk orang-orang selain Rasulullah yang berlevel, yang bermakom hambanya. Ini kan permasalahannya. Kita ini masih tidak merasakan pertemuan kita dengan Allah. Bahkan tidak bisa bertemu dengan Allah. Bahkan kita tidak merasa datang kepada Allah itu tidak ada rasanya, kita tidak ada. Kenapa? Karena kita belum berlevel, belum berkedudukan sebagai hamba Allah. Kita ini hamba Allah apa hamba dunia? Pada kenyataannya sekarang masih hamba dunia. Hamba Allah apa hamba uang? Hamba Allah apa hamba jabatan? Hamba Allah apa hamba kehormatan dunia? Masih cari kehormatan dunia, berarti masih hamba kehormatan dunia. Artinya kita belum menempati, belum pantas, belum mendapat predikat abdihi, hamba Allah. Oleh karena itulah sholat yang adalah oleh-oleh dari Allah pada Rasul. Perlu diketahui Pak Bu, jadi sholat ini bukan inti dari perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kalau ada balik mengatakan Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT diperjalankan Isra Mi'raj adalah untuk mendapatkan perintah sholat. Benar enggak? Benar enggak? Kurang tepat. Kenapa? Rasul diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk mendapat perintah sholat. Tetapi linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Bukan untuk dapat perintah sholat. Sholat adalah oleh-oleh dari Allah kepada Rasulnya untuk umatnya, agar umatnya bisa mi'raj sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah as-shalatu mi'rajul mukminin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Gitu. Tapi sampai saat ini barangkali kita belum merasakan, belum mampu menggunakan salat ini sebagai alat mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permasalahan kita. Saya bahas ini kemarin di Makorem 051 di depan Danrem 051 Brigadir Jenderal Justinus. Alhamdulillah di akhir ceramah talkin semua prajurit TNI itu sama perwira tinggi. Jadi kalau Bapak main ke Korem, di sana sudah pada talkin. Ya. Oleh karena itulah kadang saya benturan, ada acara manaqib, ada acara ceramah Isra Mi'raj di luar. Itu saya suka pilih ceramah Isra Mi'raj asal sudah ada wakil talkinnya di tempat manaqib. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya bilang ya, kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj tapi tidak sampai pada zikir, tidak sampai pada ini, maka Isra Mi'raj hanya menjadi sebuah cerita,
sebuah cerita yang tanpa pernah bisa kita alami. Bukan mengalami perjalanan Mekah Madinah, Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha naik, bukan begitu, bukan. Tetapi datang kepada Allahnya dan bertemu dengan Allah. Itulah. Maka itu tidak akan pernah kita bisa rasakan kalau pembicaraan tentang Isra Mi'raj tidak sampai kepada dikir. Paham sampai sini, paham? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Satu, abdihi. Abdihi itu kalau di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu, ya idhofah. Unsurnya ada dua, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya di situ abdi dan ha. Mudhofnya abdi. Abdi itu isim nakirah. Bertemu dengan ha, isim domir atau isim ma'rifah. Dalam bahasa Arab, di mana dalam satu idhofah nakirah bertemu dengan ma'rifah, dalam satu idhofah, maka dia bermakna litahsis, pengkhususan. Siapa yang dikhususkan? Abdi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang diberangkatkan ini memang orang khusus. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita umat yang tidak bisa? Bisa, asal kita menempati posisi sebagai abdi, hamba Allah. Jadi sesungguhnya perjalanan thariqah kita adalah perjalanan untuk memposisikan kita dari hamba dunia kepada hamba Allah. Oh, ini kita belum hamba Allah, hanya belum masih hijau matanya kalau lihat perempuan cantik. Kalau orang sini hijau nggak mata yang lihat perempuan cantik? Kalau melihat duit hijau nggak? Itu aja masih hamba uang, nah, hamba kehormatan dunia. Masih gila dunia, masih gila kehormatan di dunia ini. Belum hamba Allah. Oleh karena itulah pentingnya bertorikol, agar berubah posisi kita dari hamba dunia menjadi hamba Allah. Kalau perjalanannya tidak pernah dilakukan, kapan mau menjadi hamba Allah? Jadi enak kok membahas Isra Mi'raj itu kalau dari sisi thariqah itu enak. Jadi siapa orang yang hamba dunia itu? Orang yang hamba Allah itu? Orang yang mampu memposisikan hatinya hanya untuk Allah saja. Tidak ada sesuatu selain Allah di hatinya. Ini orang yang hamba. Dan perjalanan kita adalah perjalanan mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Itu aja sebenarnya. Nah caranya bagaimana? Kalau kita sudah tahu semua, kalau kemarin di Makoran kan enak, caranya tahu nggak? Nggak tahu. Mau nggak diajarin? Mau. Kan akhirnya kan pada taatin. Gitu. Jadi hamba dunia menjadi hamba Allah. Satu bagian ya. Nanti ujung banyak. Sekarang bagian kedua, saya singkat saja karena sudah malam. Bagian kedua, apa yang menarik dari pembahasan tentang Al-Isra ayat 1 ini? Bagian kedua adalah ketiadaan waktu. Dulu saya di sini pernah jelaskan. Ingat teori relativitas waktunya Albert Einstein? Waktu kita sekolah SMP, SMA. Waktu itu relatif. Yang disebut dengan waktu itu adalah interval antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Katakanlah tadi duduk saya di situ itu sebagai kejadian satu. Sekarang saya duduk di sini sebagai kejadian dua. Interval antara kejadian satu dan kejadian dua namanya waktu. Allah berada di luar dimensi waktu ini. Karena semua kejadian Allah yang cipta. Bagi kita, waktu itu ada tiga bagian. Satu, waktu yang lalu. Dua, waktu sekarang. Tiga, waktu yang akan datang. Inilah waktu yang kita kenal. Tapi bagi Allah, tidak ada. Semuanya tidak ada.
Bapak siapa di sini yang sudah membeli buku Ketenangan Adalah Kemenangan yang atas berkat karomah Abah Al saya tulis? Itu ada satu bagian, ada satu paragraf saya tulis bahwa sesungguhnya bagi Allah segala kejadian ini sudah selesai. Hanya satu kejadian saya dan telah selesai. Bapak beli buku Ketenangan Adalah Kemenangan. Di situ saya tulis referensinya dari mana. Jadi bagi kita kan besok belum terjadi. Tapi apakah bagi Allah belum terjadi juga? Kalau belum terjadi, kita kan kita tidak tahu. Tapi apakah Allah tidak tahu? Itulah makanya saya tidak terlalu heran ketika Abah Awas ngomong urusan akhirat telah selesai, tinggal urusan dunia. Kalau kita memahami konsep waktu ini, tidak akan bingung kita mencerna kalimat itu. Urusan akhirat telah selesai, tinggal urusan dunia. Jadi ketiadaan waktu, saya bilang, kenapa dari peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan tiadanya waktu? Bayangkan Pak, Rasulullah Mi'raj pada saat itu kalau menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu kan ruh dengan raga nih. Ruh dan jasad, bukan ruh satu, ruh dan jasad. Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu Nabi Isa dan Nabi-Nabi terdahulu yang sudah tidak ada pada saat itu, tapi Rasul bertemu secara live. Betul? Bapak, Ibu melihat saya bicara di sini live apa tidak? Langsung. Live. Saya melihat Bapak, Ibu mendengarkan pembicaraan saya live tidak? Live. Rasul bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya secara live. Padahal kan zamannya berbeda. Dalam konsep tasawuf atau thariqah itu disebut dengan tajassud ba'da wujud. Jadi kalau syarat dari seorang wali itu ada tiga, Pak. Dia bisa tajassud ba'da wujud, bisa tajassud inda wujud, dan tajassud qabla wujud. Ketika Rasulullah mau mi'raj, sepanjang-panjang datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu, Pak, di buku-buku manaqib Suryalaya yang dulu ya, kalau yang sekarang begini bunyinya. Sekonyong-konyong datanglah ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi tidak dulu. Sekonyong-konyong datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau masamkan punggungnya. Silakan injak punggung hamba, pundak hamba. Jadi sekarang rupanya karena sulit menjelaskan ke masyarakat, diganti itu. Sekonyong-konyong datanglah ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal tidak, jasad. Bagaimana itu? Ya, Syekh Abdul Qadir adalah waliullah. Syekh Abdul Qadir pada saat itu tajassud qoblal wujud. Dia diperjasadkan sebelum adanya. Diperjasadkan sebelum adanya. Jadi di situ adalah apa yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai tajassud qoblal wujud. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, maka nabi-nabi sebelumnya itu tajassud ba'da wujud. Diperjasadkan setelah adanya. Begitu. Jadi kalau dalam dunia tasawuf itu tidak heran, maka Pak, kelompok Wahabi bingung mendengar manqabah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan ratusan tahun setelah Rasulullah, masa hidupnya berbeda. Bagaimana mungkin Rasulullah mi'raj menginjak pundak Syekh Abdul Qadir? Mereka bingung. Kenapa? Ilmunya nggak sampai. Begitu. Jadi Syekh Abdul Qadir itu tajassud qabla wujud. Ada lagi tajassud inda wujud. Abah Aus misalnya. Abah Aus di Sirna Rasa, Pak Tariono, ini apa namanya, khotakan di situ, di Masjid Perpusat, lihat Abah Aus di mimbar masjid.
Itu kan itu namanya tajasud indal wujud. Begitu. Nah, dari ini, dari konsep kejadian ini, maka sesungguhnya waktu itu tidak ada. Maka kita jangan pusing dengan apa yang belum terjadi, apa yang kita sebut dengan masa datang, urusan Allah. Besok kita makan apa, besok kita dapat duit dari mana, nanti anak kita sekolah biayanya dari mana, urusan Allah. Yang penting kita mah terus aja mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah siap menolong kita dalam segala segi kehidupan kita. Ini kan hidup kita susah, hidup kita gelisah, rasa takut. Kenapa? Karena kadang kita mengambil alih apa yang menjadi pekerjaan Allah, apa yang menjadi kewilayahan Tuhan, kita ambil alih, kita pikirin, ya stres lah. Betul. Kalau orang sini begitu enggak? Ya Allah, la ilaha illallah. Bagian kedua, ketiadaan waktu sudah. Bagian ketiga, sholat. Jadi, Rasulullah itu datang kepada Allah, kemudian Allah memberikan oleh-oleh sholat. Jadi, sekali lagi, sholat bukan tujuan Isra Mi'raj. Bukan. Tujuan Isra Mi'raj adalah Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Rasulullah. Bukan untuk Rasul, tapi untuk umatnya. Begitu. Jadi sholat. Nah, sholat ini apa yang kita ambil? Kalau kita bicara di umum, tentu kita menitik beratkan pada pelaksanaan sholat dari aspek syariat. Tapi karena saya bicara di forum Torikot, di majelis manakiban, saya bicara dari sisi ruhaninya. Maka sabda Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu alat mi'rajnya orang yang beriman. Nah, sudahkah kita menjadikan salat ini menjadi alat mi'raj kita? Kalau sampai saat ini kita belum mi'raj dengan salat kita, berarti salatnya masih ada masalah, bos. Begitu. Dalam surat Al-Baqarah itu, hafidhu ana salawati wa salatil musta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu dan jagalah salat musta. Kalau di dalam syariat, perdebatan antar ulama apa yang disebut salat musta ini, ada yang bilang salat duhur, ada yang bilang salat asar. Tapi bagi ulama Thariqah, bil khusus Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, yang dimaksud dengan sholat musta adalah dikir khafi, dikir di dalam ayat sholat Thariqah yang dilakukan setiap saat. Tidak ada waktunya sholat syariat, ada waktu sholat Thariqah, tidak ada waktunya, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Kalau saya ngomong ini di depan Ikhwan Ahwat TKN, sudah langsung nyambung. Tapi saya kemarin di Mangkorem enak juga sih nuntunnya. Sudah tahu belum? Belum. Mau nggak dikasih tahu? Mau. Begitu. Kenapa? Karena pesan Abah Aos, jangan nunggu mereka minta, tapi tawarkan. Zaman Abah Ano masih siapa yang minta kasih, jangan ditunda. Zaman Abah Ano, zaman Abah Sepuh tunggu 40 tahun, terus kesini melonggar, bukan murah. Bukan dimurahkan, tapi dimudahkan untuk mendapatkan cahaya kemuhammadan kepada setiap orang. Maka tawarkan, akhirnya begitulah saya menjalankan tugas menawarkan ini kepada para tentara kemarin. Gitu. Oleh karena itulah Bapak, ya, sholat musta itu adalah sholat yang di dalam, yang tidak ada waktunya, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Dari yang pertama, abdihi, kita belum menjadi abdihi, maka bagaimana alatnya? Dikir. Dari yang kedua, ketiadaan waktu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang hidup pada saat ini? Bukan besok, karena besok belum tentu ada. Bukan kemarin, karena kemarin sudah tidak ada. Kemarin ada nggak sekarang? Bapak, kemarin
kemana? Apa aktivitas kemarin? Ingat nggak? Ingat amat kemana? Manangkib di NTT, GTC 2. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Ini Bapak bisa ngomong karena ingat. Jadi kemarin atau apapun yang sudah berlalu itu ada karena ada dalam ingatan kita. Kalau ingatan kita konsep tetap tidak ada. Besok belum tentu ada. Yang ada sekarang di dia ayana dia kata Abah Aus. Nah ini semua orang sholat bisa mi'raj, orang bisa hidup di masa sekarang ini bukan nanti atau bukan kemarin. Orang bisa menjadi abdi, semuanya bekalnya, alatnya adalah bekalnya ini bekalnya. Orang sholat bisa menjadikan sholatnya sebagai alat mi'raj kepada Allah, harus ada ini. Karena sholat itu ada tiga rukun. Rukun qauliyah yang bersifat bacaan Fatihah misalnya, rukun fi'liyah yang bersifat gerakan, berdiri, duduk, sujud, dan yang ketiga rukun qalbiyah, apa? Hatinya ingat kepada Allah. Kalau belum tahu caranya bagaimana, maka harus tahu nih. Kalau tidak tahu, ya tidak akan bisa. Akhirnya Isra Mi'raj hanya menjadi sebuah cerita yang hanya bisa diceritakan tanpa mampu dirasakan. Betul tidak? Masuk, sampai sini masuk. Masuk Pak Eko. Luar biasa apa biasa di luar? Biasa. Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Ayo kita, ini. Ini yang membuat kita hidup di saat ini. Bukan di kemarin dan bukan nanti. Kalau saat ini kita tidak hidup, kata Rasul, sama nilainya seperti orang mati. Jadi bangkai yang berjalan. Nah ini ada teman saya, sama yang penting yang di dalam aja, yang penting yang di dalam. Enggak, sama yang penting yang di dalam. Ini omong kosong. Karena yang di dalam ini tidak akan hidup kalau lakilahnya tidak disiplin. Ya tadi seperti Ridwan kan tiga nggak dibayar lagi. Itu tidak akan menjadikan yang di dalam hidup. La ilaha illallah itu untuk menghidupkan yang di dalam. Omong kosong kalau la ilaha illallahnya malas, yang di dalam bisa hidup. Omong kosong. Karena tarekat kita itu qadiriyah naqsabandiyah. Gitu. Jadi qadiriyah dan naqsabandiyah menjadi satu tarekat. Naqsabandiyahnya kan yang di dalam, la ilaha illallah yang qadiriyahnya yang la ilaha illallah. Nah, ini menjadi satu paket tidak terpisahkan dalam qadiriyah naqsabandiyah. Dulu zaman Abah Ano masih pakai wa tengahnya qadiriyah buat naqsabandiyah. Jadi dua tarekat. Di zaman Abah Ano wa-nya dihilangkan. Jadi satu tarekat. Paham sampai sini ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya terakhir saya ingin sampaikan, saya melihat di sini ada para ikhwan yang rajin datang ke manaqibah. Ya. Saya lihat ada yang wajahnya itu aja. Saya manaqibah di Bekasi itu. Saya manaqibah di Cikarang itu. Saya manaqibah di Setu itu. Itu memang ada yang begitu. Kenapa orang ini ngalap barokah dari manaqib? Di mana ada manaqiban dia hadir, bukan untuk apa? Bukan untuk ilmu yang kayak gini nih, bukan. Karena ilmu yang kayak yang saya sampaikan sekarang ini hanya bersifat sunnah kalau di manaqiban kita. Wajibnya hanya sampai manqabah dan kemudian tutup dengan Bani Hasyim. Maka orang yang hadir itu ngalap barokah dari tempat-tempat manaqib. Gitu. Ada orang yang ngalap barokah dari makam-makam wali Allah. Rajinin ziarah itu apa? Ngalap barokah. Tapi ada orang yang sama ngalap barokah dari tempat-tempat manaqib. Bukan ngalapin makan, tahu saya bukan.
Kalau di sini ada yang ngarepin makan. Ngalap barokah dari tempat-tempat manakibah. Ya. Ya mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diaku oleh Abah Al selaku muridnya. Nah, terakhir saya cerita sedikit ya, sebelum saya tutup. Berapa kali saya enggak hadir manakibah di sini? 3 apa 2? 2. Itu semuanya karena saya sedang digerobokkan Jawa Tengah. Oke. Okay. Pabrik saya sedang membangun satu unit usaha di sana, satu pabrik di gerobokan. Kenapa? Karena gerobokan ini pusatnya jagung. Jagung dunia, sedunia terbesar di gerobokan. 20% jagung itu adanya di gerobokan. Nah, di yang bulan lalu, manakibah di bulan lalu, saya masih di gerobokan. Seperti biasanya, sebagai struktural NU, ya, saya silaturahmi kepada orang-orang struktural NU juga di sana. Maka saya silaturahmi kepada Habib Ahmad Wan Fadil Ba'alawi. Beliau adalah Aminus Sunduk dari Jatman Gerobokan. Saya Aminus Sunduk. Aminus Sunduk itu bendahara kalau di organisasi. Bendahara Jatman Kota Bekasi saya. Nah, beliau bendahara Jatman Gerobokan yang juga baru terpilih sebagai ketua India NU Kabupaten Gerobokan. Saya silaturahmi kepada beliau. Dalam silaturahmi itu saya ngobrol, ada satu yang menarik yang beliau katakan. Dulu waktu saya masih kecil, kira-kira umur 7-8 tahun, saya dengar Kiai Ali Mahrus, Kiai Mahrus Ali Lirboyo mengatakan, tapi saya nggak tanya, kata beliau nih ya, saya nggak tanya sumber kitabnya, nggak enak saya mau tanya, dan saya waktu itu juga masih kecil. Beliau mengatakan begini, orang itu kalau sudah bai'at thariqah, kalau sudah bai'at thariqah, maka setiap ucapan subhanallah yang dia ucapkan, Allah cipta satu malaikat yang akan doakannya sampai hari kiamat. Setiap ucapan alhamdulillah yang keluar dari lisannya, Allah cipta satu malaikat, itu satu ucapan. Allah cipta satu malaikat yang akan mendoakannya sampai hari kiamat. Itu subhanallah, alhamdulillah. Bagaimana kalau la ilaha illallah? Yang adalah lebih aktual dari ucapan-ucapan itu. Berapa malaikat sudah Allah cipta untuk kita. Jadi kita ini, saya selama ini saya lihat teman-teman saya yang TKN, rata-rata meninggalnya itu husnul khotimah. Jadi kalau di kita itu husnul khotimah itu minimal, kata Abah Anom. Orang yang ngamalkan ini minimal selamat waktu sakaratil maut. Jadi kalau di tempat lain, selamat sakaratil maut atau apa yang disebutkan husnul khotimah itu adalah maksimal. Tapi di sini minimal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.